Ah, akhirnya kita nyampe juga. Ternyata Mondi sama yang lainnya juga udah pada datang. Yaudah kalau gitu kita buruan masuk aja yuk. Nggak enak pasti Mondi sama anak-anak udah mulai beberes. Eh, let's go. Kenapa lagi? Kenapa kamu? Apa sih? Noh, lihat dong ada si John lo. Mondi, gimana kong? Enak? Waduh, enak banget nih, pinter banget loh. Kita ke belakang dulu ya. Siap. Dulu ya, kong. Eh, ke belakang. Oke. Okay. Yang enak minum nih. Awas, keselak. Ah, topi lu udah kayak film kartun. Mondi, ngomong-ngomong, ini kafe sepi amat sih. Katanya klub warrior pada mau dateng. Terus? Neng Mika nggak kelihatan batang hidungnya. Bentar lagi juga dateng kong, ngebet amat ketemu Mika. Ya bukannya apa HP. Udah gaya begini gue, di kafe kayak orang bener. Rafiq. Kira kita nyampe juga. Ternyata Mondi sama yang lainnya juga udah pada datang. Yaudah kalau gitu kita buruan masuk aja yuk. Nggak enak pasti Mondi sama anak-anak udah mulai beberes. Hey. Let's go. Kenapa lagi? Kenapa kamu? Apa sih? Noh, lihat dong ada si John lo. Kayaknya anak-anak baru datang tuh. Iya. Gua udah nyium baunya. Udah kayak bakar ikan asin. Bau Ian. Iya biasa kalau dia bangun tidur bau ikan asin. Yaudah yuk. Depan. Yuk. Ntar dulu sabar. Astagfirullahaladzim. Neng Mika. Udah, ayo. Udah ganteng nih. Oke. Emang kenapa? Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Lo tau sendiri kan, kalau gue atau Mika gimana gelagatnya, dia pasti godain cewek gue lagi lah. Ngomongnya aja di mulut udah move on. Jadi, Ian itu mulai baper gitu ya, kalau misalnya Kong Jamil itu udah mulai panggil Mika, iya bo. Cebol, yobo. Apaan? Kamu yang sabar. Sabarnya gimana lagi sih, Beb? Gimana aku bisa sabar kalau terus-terusan Kong Jamil itu deketin kamu? Ya, aku sih gak jadi masalah ya. Cuman saran aku nih, aku yakin nih Kong Jamil sekarang ada di dalam. Ada baiknya sekarang kamu ngumpet aja deh. Ngumpet? Iya, kalau kamu gak bisa ngumpet, kamu berubah jadi pohon atau jadi patung gitu. Tega. Nah, ini bukan masalah tega atau gak teganya, Beb. Cuman kan aku gak mau lah ngeliat kamu terus-terusan digodain sama kong aku. Ternyata Vino gak bisa dipandang sebelah mata. Awas lo. Gue pasti bakal bikin perhitungan sama lo. Serama ini kalah. Sama satu orang. Sorry bos. Kita gak tahu ada portal. Tua anaknya emang sengaja deh. Mancing kita kesini buat ngejebak. Gue bingung dah. Kenapa sih Vino nyerang kita? Bukannya dia dendam sama anak warrior ya? Bos. Atau jangan-jangan dia tahu kalau yang nyelakain si Edo itu bukan Boy. Iya. Gue
Gue rasa dia udah tahu kalau gue penyebab kematian Edo. Atau gini aja deh, kita sama-sama masuk ke dalam, tapi kamu nggak boleh jauh-jauh dari aku. Nih, kamu pegangan sama aku. Yuk. Sonyeo. Aduh, semakin hari semakin aduh hai ini. Salim dulu dah, ya sopan. Apa kabar, Kong? Baik. Nah, ini maksudnya apaan sih, Kong? Kok ngapain pakai nama-nama panggilan lagi ke Mika? Kemarin Cebol, sekarang Sunio. Maksudnya apa sih? Aduh. Si Ian. Eh, hey, lu kan cucu gua. Neng Mika, calon cucu gue. Jadi, gua gak salah dong manggil Sunio. Ya, sungguh tidak salah, Ian. Tidak salah, tidak salah. Karena Sunyo itu artinya adalah cucu perempuan. Betul banget. Itu maksud gue. Kenapa gue manggil Neng Mika Sonyo. Kalau lu Sonyo. Kebiasaan banget sih, Kong. Kalau gini caranya gue jadi serba salah nih. Mau marah nggak bisa, tapi kalau nggak marah juga makan hati. Nasib, nasib. Kong, saya pamit dulu ya, mau ke dalam mau ganti baju sama Raya sama Tata. Oh, kalau begitu dianterin ya? Enggak dong. Gimana sih? Kan dia perempuan, mau ganti baju ngapain diantar-antar? Aduh, si Ian. Eh, di WC itu kadang-kadang banyak toke sama cecek. Nanti dia takut gimana lo? Mika itu nggak takut sama... Gak takut dia sama toke, sama cicak gak takut. Terus, dia takut sama apa? Sama buaya darat. Engkau bukan buaya darat. Iya, engkau yang bukan buaya darat. Tetap aja gak boleh nganterin Mika ganti baju dong. Udah, sekarang kamu mendingan ganti baju sana. Mau Tata, Gih. Sonyo, hati-hati ya. Deket, emang mau nyebrang hati-hati. Udah, di sini aja, diem. Gak usah ikut-ikutan. Iya, gue gak kemana-mana. Putra mana sih? Dari tadi masa nggak nyampe-nyampe? Gue bosen banget tau nunggu di sini. Ya sabar dong, Del. Mungkin dia kena macet di jalan. Terus gimana? Mau tunggu di sini aja apa cabut? Tapi gue masih penasaran. Putra tuh butuh bantuan apa ke gue? Kita tunggu sini aja deh. Ya udah kalau tunggu sini lo ya jangan cemberut manyun-manyun bete nggak jelas. Hey girls. Hi. Putra, kenapa sih lo tuh lama banget nyampainya? Gue tuh nunggu di sini sampai gabut, sampai jamuran, sampai ketuan, tau nggak? Sorry, tadi ada perbaikan jalan, terus gue harus muter, makanya lama nyampainya. Tapi sekarang gue udah di sini. Minta maaf ya. Oke, alasan lo masih masuk akal. Gue maafin. Terus, lo butuh bantuan apa sih? Gue harus bikin Reva sama Boy putus. Dan gue mau